Sobat Bedilers, gimana nih kabarnya? Berjumpa kembali di channel Pusat Taktikal dengan saya Samputri tentunya ya Sobat Bedilers. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja dan juga selalu dilancarkan rezekinya ya Sobat Bedilers. Mungkin satu di antara kalian ada yang berasal dari Pare Kediri Jawa Timur ya Sobat Bedilers, atau mungkin dari Kota Kediri atau Kabupaten Kediri, atau juga mungkin dari Pare, dari Malang, Surabaya yang deket-deket sama Kediri, bisa banget untuk kalau gabut atau kalau ada keperluan yang melewati sini, atau mungkin kalau kalian ada kesempatan bisa langsung mampir ke gudang GSA Sport Indonesia untuk melihat apa aja sih yang ready, yang lagi ready stock untuk senapan angin yang lagi ada di GSA Sport Indonesia ya, seperti itu. Jadi mungkin untuk kalian yang lagi cari-cari senapan, gak usah bingung, gak usah gimana-gimana, langsung saja hubungi GSA Sport Indonesia ya Sobat Bedilers. Oke, nah jadi di kesempatan kali ini saya mau memberikan sebuah rekomendasi senapan angin PCP dengan harga 4 jutaan lebih ya Sobat Bedilers. Juga untuk kualitas serta untuk powernya itu ajib banget. Nah, biasanya para Sobat Bedilers itu suka banget mengoleksi senapan jenis PCP karena memang apa ya, karena memang kekuatannya, aduh agak belibet ya, mohon maaf. Jadi karena kekuatan dari PCP itu memang jauh berbeda daripada senapan uklik maupun gejluk ya Sobat Bedilers. Dia ini kalau bisa dibilang nih apa ya, lebih kuat lah intinya, lebih kuat, dan juga jika digunakan untuk berburu hewan-hewan yang besar seperti hama babi atau juga mungkin biawak, hewan biawak, nah itu sangat ajib-ajib pokoknya ya Sobat Bedilers. Jadi mungkin untuk kalian yang kepengen membeli senapan PCP atau juga sudah ngiler lihat teman-temannya udah pada punya, nah kalian udah pada menabung tapi kok bingung cari senapan apa, nah bisa banget mungkin ini sebagai rekomendasi terbaru kalian ya Sobat Bedilers. Jadi fresh ya seperti itu, dan ini kebetulan juga baru datang, ini fresh dari pabrik ya seperti itu, dan ini juga produknya baru, bukan produk bekas ya Sobat Bedilers. Dan jadi di video kali ini saya akan membahas tuntas mengenai spesifikasi dan juga harganya, harga full setnya ya. Jadi apabila kalian mungkin sudah menonton ya silakan dicermati, kalian pengen beli apa enggak nih, kalian pengen order apa enggak nih, bisa dipikirkan nanti ya Sobat Bedilers. Pokoknya kalian tonton dulu video ini dengan baik-baik seperti itu. Jadi untuk spesifikasinya kita mulai dari bagian larasnya. Nah, jadi senapan ini adalah senapan PCP bocap ya Sobat Bedilers, jenis Predator. Nah, untuk senapan PCP Predator bocap 500cc Marauder ini itu memiliki spesifikasi yang sangat unik sekali. Nah, untuk spesifikasinya sendiri kita mulai dulu dari bagian larasnya. Nah, untuk larasnya sendiri dari senapan PCP Predator ini itu memiliki panjang laras 60 cm berbahan seamless import Sobat Bedilers. Seamless import itu masih bisa dibilang baja ya, baja seamless ya Sobat Bedilers seperti itu. Tapi untuk grade yang lebih bagus seperti itu. Kalau biasanya kan bahan baja biasa, nah kalau ini baja seamless ya seperti itu. Dan juga untuk bagian alurnya, alurnya ini 12 ulir dengan OD larasnya itu 14. Dan juga untuk senapan ini sudah dilengkapi dengan serumbung OD 22 mm seperti itu. Serta untuk bagian tabungnya sendiri, ini tabungnya tabung bocap Taiwan 500cc dengan volume 500cc. Senapan ini bisa menampung kapasitas angin yang cukup besar yaitu maksimal 3000, dan juga untuk safety-nya yaitu 2700 PSI. Jadi ya tak ingetin kalau kalian membeli senapan ini ya jangan neko-neko untuk mengisi angin lebih dari yang disarankan. Jangan, intinya ya jangan sembrono lah Sobat Bedilers. Kalau mungkin maksimal 3000, safety-nya 2700 PSI ya, jangan mengisi lebih dari yang disarankan seperti itu. Oke, nah untuk senapan ini sendiri sudah dilengkapi dengan cincin laras, fungsinya untuk menyatukan antara tabungnya dengan larasnya supaya tidak goyang, tidak kendor, dan juga lebih presisi ketika digunakan untuk berburu seperti itu. Serta untuk bagian dari senapan ini juga sudah dilengkapi dengan rail mounting. Dan juga untuk rail mountingnya sendiri, untuk senapan ini itu fungsinya sebagai dudukan si teleskop. Untuk teleskop ya sesuaikan saja sama keperluan kebutuhan kalian masing-masing. Kalau kalian mungkin pengen yang biasa saja ya biasa saja nggak apa-apa ya Sobat Bedilers. Atau mungkin kalau kalian mau pasang teleskop yang super bagus sekelas Discovery itu juga sudah oke, sudah bagus lah pokoknya. Dan juga untuk bagian chambernya ini sendiri itu berbahan dural
Jadi ini chambernya chamber monolith ya, sahabat dealers, berbahan dural seperti itu. Dan juga untuk chambernya sendiri ini chamber dural. Jadi chambernya ini chamber monolith dan juga sudah marauder. Jadi bisa kalian pasang single shoot dan juga magazine sesuai selera kalian. Kalau kalian mungkin membeli senapan ini, kalian sudah dapat gratis atau sudah include sama si magazine 14 rotary ya, sahabat dealers, seperti itu. Jadi kalian nggak perlu beli magazinnya sendiri karena sudah gratis, sudah dapat gratis dari GSA Sport Indonesia ya, seperti itu. Dan untuk senapan ini sendiri juga kalibernya aman, jadi masih sesuai standar untuk olahraga yaitu 4,5 mm seperti itu, sahabat dealers. Serta untuk senapan ini bagian kokangnya itu adalah kokang samping atau set lever. Jadi apabila kalian mungkin lagi berburu, ini lebih enak dan juga lebih praktis ketika digunakan ya, sahabat dealers. Nggak perlu kalian tarik ngoyo, itu nggak perlu karena ini sudah cukup enak ketika digunakan untuk berburu. Dan juga untuk senapan ini sudah dilengkapi dengan cancel shoot. Jadi apabila kalian lagi berburu kok ternyata target kalian lari, yaitu bisa kalian cancel shoot atau bisa kalian tekan cancel shootnya ya, sahabat bediler, seperti itu. Serta untuk bagian senapan ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan safety trigger. Dan untuk bagian picunya ini dia ini berbahan baja ringan, juga dilengkapi dengan safety trigger tadi ya. Jadi kalau digunakan untuk berburu dia ini jauh lebih enak. Nah, untuk bagian gripnya dia ini sedikit kasar, jadi nggak licin ketika digunakan untuk berburu ya, sahabat bediler, seperti itu. Biasanya kan para sahabat bedilers itu mengeluhkan licin ya di bagian popornya. Kalau senapan ini bagian gripnya itu sudah apa ya, teksturnya itu kasar, jadi kalian itu kalau mungkin berkeringat itu gak gampang merusut atau licin ya, seperti itu. Oke, dan untuk sistem pengisiannya ini menggunakan sistem PCP, sahabat bedilers. Dan untuk sistem pengisiannya ini sistem PCP, jadi gak bisa pakai sistem gejluk ya atau uklik, gak bisa ya sahabat bedilers, karena ini sistemnya PCP. Menggunakan pompa heel pump bisa, kompresor juga bisa, terus tabung scuba itu juga bisa, terserah kalian punyanya apa. Kalian punya pompa, kompresor, atau kalian nggak punya, bisa banget untuk mungkin ke tukang servis untuk pengisian angin itu juga bisa. Atau juga mungkin kalian pengen beli pompa heel pump di GSA itu juga tersedia ya, sahabat dealers. Untuk harganya bisa langsung ditanyakan ke CS kami, seperti itu. Dan untuk senapan ini sendiri bagian popornya ini popor bahan ABS dengan model airsoft, bisa di custom panjang pendek. Dan juga di bagian ujung popornya ini sudah dilengkapi dengan karet atau bantalan karet yang lebih presisi dan juga lebih enak ketika diletakkan di bahu. Jadi sebagai sandaran atau sebagai apa ya, pokoknya sandaran itu lebih empuk ya, sahabat bedilers, lebih nyaman juga. Dan untuk jarak akurasi yang bisa dihasilkan dari senapan PCP Predator Marauder tabung bocap 500cc ini itu cukup jauh juga, yaitu akurasi 20-50 meter. Dan juga untuk jarak jangkauan itu bisa sampai 80-100 meter. Jadi sangat cocok jika digunakan untuk berburu dalam jarak jangkauan yang jauh ya, sahabat bedilers. Serta untuk harganya, untuk harga dari senapan PCP Predator tabung bocap 500cc Marauder ini itu dibanderol dengan harga 4,5 juta rupiah ya, sahabat bedilers. Jadi apabila kalian lagi cari senapan-senapan yang murah tapi kualitas dan juga powernya oke, senapan ini bisa menjadi rekomendasi untuk kalian beli di bulan Agustus ini, karena lagi banyak sekali promo yang menanti kalian di bulan penuh kemerdekaan ini, sahabat bedilers. Dan dengan harga 4,5 juta rupiah itu kalian gak cuma dapat senapan, kalian sudah dapat tas, dapat teleskop zoom, dapat juga mims test, peredam, terus magazine 14 rotary, STKS dan lain sebagainya. Jadi tenang saja, nggak cuma dapat sih senapannya aja ya, seperti itu. Dan untuk cara pembayarannya gimana, bisa langsung hubungi CS kami ya. Dan juga untuk cara pembayarannya di GSA ini menyediakan berbagai macam ya, sahabat bedilers. Salah satunya adalah dengan cara COD, terus juga dengan cara transfer, yaitu hanya melalui rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya, dan juga dengan cara order melalui Tokopedia dan juga Shopee. Jadi gimana, kalian butuh solusi, tak kasih solusi untuk membeli senapan ini ya, seperti itu. Tentu saja senapan ini sangat cocok jika digunakan untuk berburu big game seperti hewan-hewan besar, dan juga ikut kompetisi atau lomba menembak ini juga sangat cocok, sahabat bedilers. Atau mungkin untuk kalian yang pengen nambah-nambah koleksi senapan ini juga bisa kalian beli ya, untuk nambah koleksi di rumah atau buat pamer, atau juga mungkin
ya sekedar pajangan sahabat-sahabat dealers kayak gitu. Karena memang ada ya yang beli senapan cuma sekedar pajangan atau juga mungkin sekedar tambah koleksi, seperti itu juga ada. Jadi ya kalau kalian mau menambah koleksi atau pajangan di rumah ya silahkan, monggo saja. Kami mah terbuka ya sahabat-sahabat dealers untuk kalian semua. Oke, mungkin gitu dulu aja sahabat-sahabat dealers informasinya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyakan di kolom komentar atau juga bisa langsung hubungi CS kami, seperti itu. Oke, gitu dulu, terima kasih dan salam bedealers dari GSA Sport Indonesia.